Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dong. Jadi hari ini apa kegiatan aku ya? Saksikan keseruan aku hari ini. Oke. Jadi ini aku lagi ada di Tip Top Supermarket Ciputat. Ini aku lagi mau cari tempat minum ya teman-teman. Jadi ini aku udah lihat beberapa tempat minumnya, tapi sepertinya tidak ada yang cocok ya. Jadi aku pindah ke tempat lain. Dan setelah dari Tip Top Supermarket Ciputat, ini sekarang aku lagi berada di Ion Mall. Dan ini kebetulan aku juga lagi bersama ibuku. Jadi di Ion Supermarket, nanti aku mau ke Ion Supermarket, itu juga aku mau cari tempat minum. Sebelum ke supermarket, ini aku mau makan siang dulu ya. Mami dong. Mami ini nih kakak. Ini kak, promo kak. Mana? Itu. Ini nih promo sih, 22.800. Ini? Ha. Ini yang promo. Ompong satu. Ompong mau apa? Kamu mau ini? Apa? Ini. Ompong ini. Yang ada, enggak. Ompong biasa yang ada ini. Kan? Ada daun kan? Nggak ngaruh kak. Udangnya? Ini apa? Nggak, udah beli itu? Pengen. Ya udah. Yang asin rasa apa? Kemarin tuna. Kemarin manis, manis. Yang asin bukan teriyaki, yakiniku. Bener. Oke, jadi ini aku mau makan siang dulu ya. Selamat makan siang. Jadi kalau kalian pergi ke Ion Mall, ini di food hall-nya di depan supermarket Ion tuh kalian bisa cobain sushi-sushi ya. Di sini tuh makanan sushinya murah-murah banget. Setelah selesai makan siang aku di food hall-nya Ion, ini kemudian aku lanjut ke supermarket Ion-nya. Nah, ini aku langsung ke bagian wadah-wadah plastik ya. Ini ada lock and lock, tapi ini aku nggak beli lock and lock yang wadah. Aku lagi mau cari untuk botol tempat air minum. Kalau kita mau beli wadah atau botol plastik, itu kita harus lihat di bagian bawahnya itu segitiganya harus yang nomor 5. Karena segitiga nomor 5 itu berarti wadah atau botol plastik itu bisa kita pakai untuk berulang-ulang. Bagusan warna mana mah? Ungu, hijau, biru. Satu lagi. Hijau. Hijau. Emang biru jelek. Ini biru. Ini apa nih? Pink apa nih bukannya? Merah. Ini Lion Star. Ini kan gede bisa dicuci. Nggak ada. Rantaiwan. Oh. Udah. Wah ini nih. Wah ini lucu banget. Ini buat apa ya? Hah? Ini buat apa ya, Ma? Ini itu buat masakan Jepang. Ini bukannya sodet ya? Bukan. Cook Habit Udon. 38.000. Mami beli di sini nih, awas teh gini. Ini kayunya bagus deh. Oke,
veins. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Sekarang aku lagi antri di kasir dan alhamdulillah aku dapat botol air minum yang keluaran dari Lion Star dan Green Leaf. Ini botolnya aku beli dengan segitiga yang nomor 5. Sini tuh selalu gelap. Wah, ini murah nih meja nih. Meja kayak Heji mah. Pengen nyoba saus teriyaki. Tapi ini mama suka. Apa? Mama suka. Bukan sama. Ini satu deh. Selera. Maksudnya keluarannya cuma mama suka. Berapa nih bawang putih hon? Kok honan sih? Ini kan gede-gede bawang putih kate. Masuk gak, Mak? Enggak? Enggak. Batasan. Ini kali, Mak. Cakep. Emang sih kadang-kadang bawang putih biasa gak wangi ya? Ini segini. Tuh, kalau bawang ini mah gede-gede. Bawang di sini. Oh, si Pak Coy. Enggak, itu kan banyak. Oh, di depan tuh, Mama, depan mana? No. Kecap Inggris, minyak wijen. Ini. Tadi sana dia berapa? 12.000. Diskon. Ah, udahlah. Lebih murah. Tapi tahu enak apa enggak? Jadi ini enggak jadi ya? Kok ini dia lebih hitam sih, Mak, kayaknya? Nah, ya. Nih. Aku mau ngambil ini. Sama. Nih. Satu cukup ya, Mak? Dikit ya? Delapan bulan. Murah 5.000. Cutting ya? 50 di. Wagyu daging apa sih? Tuh, kebanyakan yang frozen. Ini mah begini. Top side. Ini setengah kilo, mahal amat. Masih kan? Ini dagingnya apa? Top
top side. Ini apa bukan deh? Daging top side neko 180.000. Tanya aja kali ya. Dan sekarang ini aku lagi antri di kasir, aku mau bayar. Dan kebetulan di sini aku nggak dapat daging sapinya, jadi aku hanya beli bumbu-bumbu yang aku butuhkan aja. Oke, makasih ya. Ini murah kan? Di sana 200. Mama nggak mau? Mama nggak mau? Daging? Ya udah. Kamu mau seberapa? Tangan yang ada lemak? Ada lemak. Mama buat apa? Teriyaki juga? Oh ini. Mau yang itu? Tuh tapi hitam gitu. Hah? Apa apa? Ini merah. Enggak. Itu agak hitam mah. Hitam sih mah. Kalau belakang itu banyak ini. Oh banyak itunya. Iya lemaknya. Oh iya. Kalau ini lemaknya ada. Sama ujung. Ini berapa nih? Ujung. Coba. Ini lemak enggak? Lebih. Oh, ini itu aja deh. Soalnya buat dia sendiri. Ya udah. Jadi hari ini aku udah selesai belanjanya. Jadi semuanya bahan-bahan yang aku butuhkan udah dapat. Nanti sampai rumah aku akan haul barang-barang apa aja yang aku beli. Jadi ini belanjaan aku di Aeon supermarket. Ini aku beli botol tempat minum, yang merek Green Leaf. Ini yang isinya 2 liter. Ini aku beli harganya Rp29.900. Dan ini di bawahnya ada segitiga nomor 5. Setelah itu ini juga aku ada beli botol minum warna ungu. Ini keluaran dari Lion Star. Ini yang 1,5 liter. Ini aku beli harganya Rp27.800. Dan setelah itu ini belanjaan aku di Lotte Mart Bintaro. Ini aku ada beli kecap asin yang isinya tuh 133 ml. Ini aku beli harganya Rp4.800. Kemudian aku juga ada beli saus tiram. Ini selera keluaran dari Kobe. Ini yang beratnya 170 gram dan aku dapat gratisan sendok. Ini aku beli harganya Rp9.700. Ini aku beli satu. Setelah itu lanjut, ini aku ada beli saus teriyaki yang mereknya My Taste, ini yang 500 gram dan ini aku beli harganya Rp22.600. Setelah itu aku ada beli bawang bombay, ini bawang bombay aku beli harganya Rp14.741, untuk harga per kilonya itu Rp24.900. Jadi ini aku beli ada 592 gram. Kemudian lanjut belanjaan aku di Lulu Hypermarket. Ini aku ada beli beras Japanica Rice yang merek FS yang 1 kilo. Ini adalah beras Jepang. Ini aku beli harganya Rp36.200. Ini 1 kilo ya.
keluaran dari Food Station atau FS. Ini aku ada beli satu aja. Setelah itu ini aku ada beli bawang putih. Ini bawang putih aku beli harganya Rp10.170. Untuk harga per kilonya itu Rp22.500. Kemudian ini aku ada beli bawang bombay. Ini bawang bombay aku beli harganya Rp6.770. Untuk per kilonya itu harganya Rp18.900. Jadi aku ini sekitar 358 gram. Kemudian ini aku beli Indomie kari ayam. Jadi ini aku beli harganya Rp2.650 per bungkusnya. Dan ini aku ada beli 6 bungkus Indomie rasa kari ayam. Setelah itu aku ini ada beli daging knuckle. Ini harganya Rp126.540. Untuk per kilonya itu harganya Rp134.900. Jadi tadi aku belanja di beberapa supermarket itu sebetulnya aku cari daging sapi ini karena aku ada rencana mau bikin beef teriyaki untuk anakku. Jadi alhamdulillah ini aku udah dapat dagingnya di Lulu Hypermarket. Dan ini dia belanjaan aku yang aku pergi hari ini ada di 5 tempat atau 5 supermarket ya teman-teman. Aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye-bye.